Bahwa pada awalnya justru kondisi kedua mata saksi korban telah berhasil dinetralkan dari cairan asam sulfat sehingga daya perusaknya sudah hilang. Namun karena sikap tidak kooperatif dan kesabaran dari saksi korban atas penanganan yang dilakukan oleh saksi-saksi tersebut dan akhirnya justru dibawa ke Singapura, maka kedua mata saksi korban yang sudah netral tingkat keasaman justru mengalami kerusakan. Oleh karena itu, kerusakan mata yang dialami oleh saksi korban jelaslah bukan sebagai akibat langsung dari penyiraman dilakukan oleh terdakwa, melainkan penanganan yang berbeda-beda justru membuat rusak mata saksi korban. Keterangan saksi-saksi itu juga didukung oleh keterangan ahli Dr. Renat Budiawan yang menyatakan bahwa dengan telah dilakukannya penanganan oleh dokter atas mata yang terkena asam sulfat dengan konsentrasi 16% melalui proses irigasi sampai pada pH normal yaitu pH 7.0, maka seharusnya dampaknya sudah tidak ada, dalam artian kondisi mata sudah baik karena konsentrasinya sama dengan air. Artinya jika timbul kerusakan lebih lanjut, maka itu bukan sebagai dari perbuatan penyiraman, melainkan sebagai tindakan penanganan keliru perbuatan penyiraman. Penanganan yang keliru. Sebenarnya akibat yang seharusnya timbul adalah akibat langsung setelah terjadinya kontak. Misalnya kulit langsung terasa gatal ketika terkena air. Jadi berdasarkan keterangan saksi dan ahli tersebut, kerusakan mata saksi korban bukan merupakan akibat langsung dari penyiraman, melainkan penanganan yang salah.